Apa kabar semua? Ziki nak masak bak merah ni. Tapi bagaimana ya? Baiklah. Dipotong lubak merah dulu. Setelah dipotong lubak tadi kerat, lubak ini masih besar untuk dimasak. Bagaimana kalau Ziki membelahnya? Cantik pula. Hiris sajalah. Cincang. Lubuk merah sudah dipotong, dibelah, dihiris dan dicincang. Tapi Ziki tak tahu apa nak masak dengan lubuk merah ni. Sebenarnya Ziki tak tahu memasak. Tapi nak cuba-cuba memasak. Ziki tunggu Kak Lola sajalah. Kak Lola pandai memasak. Nanti boleh dia mengajar Ziki. Eh, dah balik pun Kak Lola. Kak Lola tak jadi ke kelas tambahan? Kelas tambahan dibatalkan. Cikgu Murni ada kematian. Kalau begitu, baiklah Kak Lola tolong Ziki di dapur ni. Amboi, siap bila pula ada kakak ni ada peminat dapur? Ziki mimpi apa malam tadi? Alah kakak ni, tak boleh kau orang lelaki memasak? Bukankah selalunya tukang masak yang berjaya ialah lelaki? Lihat aja dah Chef Wan. Tak sangka ada kakak cepat marah. Janganlah marah. Ziki masih kecil lagi. Nanti, bila besar sedikit lagi, barulah belajar masak. Hari ni, biar Kak Lola tolong masakkan. Ziki tolong ya. Kan bagus begitu. Barulah berbaloi ada kakak. Sekarang, tolong kemas barang-barang ni. Baiklah. Dalam baku merah, ada bawang besar, bawang merah, bawang putih, dan kentang. Dalam baku ada bawang petik, bawang dukung, pisang, dan lemon besi. Dalam baku biru pula ada sayur kangkung, sayur bayam, sayur sawi, kacang buncis, petola, limon, cendawan, cili merah, kubis pun ada. Dan plastik ini ada daging, ikan dan sotong. Banyaknya bahan makanan. Kak Lola nak buat apa? Kak Lola nak buat pergedil, ikan goreng belada dan sup sayur. Sebelum tu, Kak Lola perlu menyediakan bahan-bahannya. Kak Lola nak potong, hiris, belah dan cincang bahan-bahan ni. Mula-mula, Kak Lola nak belah timun.
Dan Kak Lola nak hilis bawang. Beli bimbo sini sedahlah Kak Lola. Belahlah, boleh kita makan. Macam ni tak menariklah. Ziki nama untuk bintang. Kalau begitu, Kak Lola kena potong. Terima kasih Kak Lola. Sedapnya. Daging, Kak Lola nak buat apa? Nak buat pergedil? Jadi Kak Lola nak cincanglah. Daging nanti Kak Lola masukkan ke dalam kentang rebus yang telah dilenyek. Sebelum kita mencincang daging, mari kita kemaskan meja ini. Mari. Tinggalkan daging saja. Nak cincang daging dengan apa Kak Lola? Dengan pisau lah. Ini pisaunya. Sesuai untuk cincang daging. Ziki pun boleh. Alamak, takutnya. Itulah, bukan senang nak masak. Bahan-bahan perlu dipotong terlebih dahulu. Ada berbagai cara untuk memotongnya. Setiap cara ada perbezaannya. Jadi, ingat kawan-kawan, apabila kita memotong sesuatu, bermaksud kita membahagikan kepada beberapa bahagian. Walau bagaimanapun, bukan semua perbuatan kita sebut potong. Kita gunakan cara yang berbeza-beza seperti belah, hiris dan cincang. Walau apa pun cara yang kita lakukan, berhati-hatilah ketika menggunakan alat pemotong. Takut tangan kita terluka. Baiklah, Kak Lola nak masaklah sekarang. Sementara Kak Lola memasak, bolehlah Ziki buat kerja sekolah. Bagus juga. Kita sebut potong untuk memberi maksud membahagikan sesuatu kepada dua bahagian atau lebih. Kak Mimim memotong kuih. Ibu memotong halia. Kak Mimi memotong sayur. Apabila kita memotong benda seperti ini, kita sebut belah. Potong secara memanjang selalunya disebut belah. Ibu membelah apel. Ibu membelah timun. Ibu membelah bawang. Potong secara melintang pula dipanggil kerat. Ziki mengerat lobak merah. Kak Mimi mengerat batang sawi. Kalau kita memotong benda menjadi nipis seperti ini, kita sebut hiris. Ibu menghiris halia. Ibu menghiris bawang putih. Ibu menghiris bawang besar.
Ibu menghiris bawang merah. Kalau kita memotong benda menjadi halus seperti ini, kita sebut cincang. Untuk mencincang sesuatu, kita perlu memotongnya berulang-ulang. Ibu mencincang halia. Ibu mencincang daging. Ibu mencincang bawang putih. Ibu mencincang bawang besar. Saya dah masak. Ziki cuba rasa. Sedapnya. Kak Lola, boleh bawakan sedikit untuk Ameng? Ziki nak ke kebunnya. Nanti Kak Lola sediakan. Pada Ahmed. Kak Lola, mari kita pergi bersama. Bagus juga. Nanti boleh singgah di gerai membeli sayur. Kak Lola nak beli sayur apa? Kailan, kangkung, kacang panjang, sawi, cendawan, peria dan kacang botol. Kita perlu makan banyak sayur-sayuran sebab banyak khasiatnya. Kak Lola suka sangat sayur kailan dan kangkung. Ziki pula suka sayur sawi, kacang panjang dan cendawan. Tapi Ziki tak suka sayur betola. Makan juga. Kak Lola tak jadilah ikut Ziki. Baik Kak Lola siapkan kerja sekolah Kak Lola. Kalau begitu, biar Ziki sajalah yang pergi. Jangan lupa bawakan sup sayur ini untuk Ahmeng. Baiklah. Ahmeng! Ahmeng! Apa khabar Ahmeng? Siti, kabar baik. Tengok ni, sup sayur Kak Lola beri. Terima kasih. Ingat juga Kak Lola beri saya. Saya pun lapar ni. Kalau begitu Ameng, makanlah sup sayur ini di dalam pondok. Sementara itu, bolehlah Ziki buat kerja apa-apa yang patut. Baiklah, tolong bawa pisang ini ke basikal. Saya makan sup sayur ini di dalam pondok. Beratnya. Bagaimana nak membawa sentana pisang ini ke basikal? Ziki tahu apa nak buat. Hei, nanti! Apa yang kamu buat tu? Susahlah bawa pisang kalau kamu heret macam tu. Alah, Ameng. Saya tak terdaya membawanya ke basikal. Jauh pula tu. Itulah sebabnya saya heret sahaja. Ziki, biar saya pikul pisang ke basikal. Apalah kamu ni? Tak ada tenaga langsung. Kamu heret batang pisang ke tepi sajalah. Mari kita pulang. Bawa pulang ubi kayu ni. Ubi kayu ni saya gali tadi. Pisang pula, Pakcik Maidin yang tolong tebang.
Apalah nasib kita. Tengok ni. Alamak, tayar poncit. Macam mana ni? Nampaknya kenalah saya pikul pisang ni. Ziki, heret basikal tu ya. Guni ni? Kalaslah. Sangkutkan ke bahu. Tapi Ziki nak letak kat sini. Baiklah. Malangnya nasib itu, Ameng. Apa boleh buat, sabar sajalah. Apa khabar, Cik? Khabar baik. Apa yang Cik galak tu? Apa lagi, beg berisi botol susu dan lampin bayi. Yang digendong ni? Anak siapa? Yang Acik gendong ni, anak Acik lah. Namanya Suresh. Acik nak ke mana? Ke klinik yang di depan tu. Yang Acik tuntun ni siapa pula? Yang Acik tuntun ni Nathan. Abang Suresh. Ziki dengan Aming nak ke mana? Aming memikul setandan pisang. Ziki pula menyerit basikal. Dahlah tu, bawa guni pula. Kami nak pulang. Tayar basikal pancik. Terpaksalah Ahmed memikul setandar pisang dan Ziki mengheret basikal. Oh, begitu. Takpelah. Acik jalan dulu ya. Baik, Acik. Berhati-hati ya, Acik. Jangan sampai bayi yang digendong ni terlepas. Baiklah. Terima kasih. Ingat dan fahami dengan baik. Perkataan gendong, tuntun, pikul, galas, jinjing dan heret membawa maksud bawa. Aci menggendong Suresh. Mak Piah menggendong kacang botol. Pikul membawa maksud membawa sesuatu di atas bahu. Ahmed memikul setandan pisang. Makcik Leha memikul setandan pisang. Galas pula membawa maksud membawa sesuatu dengan menyangkutkannya ke bahu. Aci menggalas beg yang berisi lampin bayi dan botol susu. Perlakuan seperti ini dipanggil heret. Ziki mengheret setandan pisang. Heret juga disebut seret. Ziki menyeret basikal. Tuntun membawa maksud membawa seseorang yang berjalan di hadapan kita. Aci menonton Nathan. Perlakuan seperti ini dipanggil galas. Perlakuan seperti ini dipanggil jinjing. Perbuatan seperti ini dipanggil pikul. Tebang juga membawa maksud potong. Pakcik Musa menebang pokok pisang. Ahmed menebang pokok ubi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah balik pun Ziki. Arif pun ada. Jom pula masuk. Kak Rola, balik dari kebun Ahmed, Ziki singgah di rumah Arif. Kami nak belajar bersama-sama. Kak Lola, apa khabar? Khabar baik. Buat benar je adik kakak ni. Basikal Ahmed pancit. Jadi Ziki tolong mengheretnya. Rasa letih dan lapar pula. Kalau begitu, mari kita makan dahulu. Ibu dan ayah pulang lewat. Mereka suruh kita makan dahulu. Jemputlah Arif sekali. Mari. Mari.
Ziki nak makan ni. Kita bertemu di lain rancangan. Rajin-rajinlah baca buku. Bye. Betapa kaya bahasa kita, kaya dengan kosa katanya. Pelbagai kata ikut situasinya, perkataan kotor sahaja contohnya. Kerat bererti potong melintang, pelah bermaksud potong memanjang. Iris bermakna potong melayang, potong berulang dipanggil cincang. Begitu juga perkataan bawa, kosa katanya mengikut cara. Pikul bererti bahu yang bawa, seret bermakna bawa bersama. Heris lalunya cecah ke tanah, sandang seperti bawa beg sekolah. Galas bererti sangkut di bahu, gendong seperti yang dibuat ibu. Demikian kaya perbendaharaan kata, bahasa Melayu bahasa kita. Gunakan bersama setiap masa, semoga menjadi bahasa dunia.